ketuanya Bapak Prihatin dan juga seluruh kru-kru daripada Trisila Satria Muda, yang saya hormati juga Bapak Sudir, yang saya hormati seluruh masyarakat Yorkop Sudokaton yang sangat Bunda cintai, yang mohon maaf tidak Bunda sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Bunda kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahmi dan juga menyaksikan gelaran kesenian tradisional Indonesia, yaitu seni budaya Kepang yang dipersembahkan dari paguyuban Trisila Satrio. Semoga ini menjadi kebersamaan, menjadi kegiatan yang mendapatkan barokah dari doa Allah SWT. Amin. Selawat paling salam. Ngomong kan dulu Bandung ngomong deh. Pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga dan sahabatnya. Oh, alam. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
dengan Bunda Tepang di Pekan Suci Keraton. Mudah-mudahan Ibu Dewi punya cita-cita untuk menjadi Bupati Kabupaten Tanggamus, terpilih kembali. Cinta sesama Bu Dewi enggak, saudara? Amin. Bu Dewi harus senang. Kita enggak asing lagi dengan Bunda Dewi. Suci Keraton bisa seperti ini dulu dari Bunda Dewi, dari Bun Bambang. Sekarang lanjutkan nanti lagi Bunda Dewi. Siap melanjutkan? Amin ya Rabbal Amin. Ini Ibu Dewi tidak lama di sini karena masih banyak kegiatan-kegiatan, tapi alhamdulillah Ibu Dewi bisa mengunjungi warga Suci Keraton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua tabibun. Yang saya hormati, di sini dari grup Satrio Mudo, ya Bapak, Mama, Bapak Bunda Seni Kuda Ketang Sila Satrio Mudo Nyesewu, okay. Ketuanya Bapak Prihatin dan juga seluruh kru-kru daripada Trisila Satrio Mudo. Yang saya hormati juga Bapak Sunyut. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kota Sudokaton yang sangat Bunda cintai, yang mohon maaf tidak Bunda sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Bunda kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahmi dan juga menyaksikan gelaran kesenian tradisional Indonesia, yaitu seni kuda kepang yang dipersembahkan dari paguyuban Trisila Satrio. Semoga ini menjadi kebersamaan, menjadi kegiatan yang mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin. Selawat, terima salam. Semua kan burung-burung Bandung semua deh. Pada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senang apa mboten Bu Niki enten Kuda Kepang? Senang. Senang kalian apa kae Bu? Carane. Duite. Ibu sing jawab anak-anak, mboten apa-apa. Semangat pokok ini dari yang muda sampai yang tua, pokoknya semangat nonton seni Kuda Kepang. Karena ini adalah seni budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Untuk itu tentunya mari kita bersama-sama mendukung setiap gelaran seni budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus, tentunya untuk melestarikan dan juga memperkenalkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga mengenal juga mencintai seni-seni budaya asli bangsa kita. Ya, pada kesempatan ini Bunda, ini belum masuk tahapan sebetulnya ya, tapi kalau minta doakan boleh ya. Bunda mohon doa, kita saling mendoakan. Semoga kita diberikan usia yang panjang dan berkah dalam kesehatan, kemuliaan, dan tentunya kemanfaatan. Nah, berbicara tentang kemanfaatan, tentunya kita sangat berharap bahwa hidup kita ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain yang insya Allah akan menjadi ladang amal ibadah untuk kita. Ya, hingga di yaumil akhir nanti insyaallah. Untuk itu Bunda mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan insyaallah Bunda berniat untuk dapat melanjutkan kembali kebersamaan kita dan juga pembangunan di Kabupaten Tanggamus, karena ini masih ada PR-PR yang harus Bunda selesaikan. Kemarin bukannya Bunda tidak ingin merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dan juga usulan masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah selama Bunda menjadi bupati di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2003 kemarin, namun dikarenakan keterbatasan waktu dan juga adanya
ya, pandemi COVID-19 sehingga beberapa program yang sudah kita rancang ini belum dapat terrealisasi seluruhnya. Bukan berarti tidak ada pembangunan, tetapi kalau dikatakan masih ada PR-PR yang belum diselesaikan, dengan itu kondisinya, tetapi bukan karena kesengajaan, namun karena keadaan. Mohon doanya, ayo kita bareng-bareng tetap menjaga kondisi kita yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan kalau udah habis berapa, aku bareng-bareng sama dia. Maju lebih baik dan lebih hebat lagi, termasuk juga dengan seni budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Mari kita dukung bersama-sama agar terus berkembang, dan ini juga merupakan bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat Bunda sampaikan. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena hari ini cukup banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus Bunda hadiri, ya. Tapi sebelum Bunda nanti pamit dari area lokasi daripada atraksi seni kuda kepang ini, Bunda akan memberikan beberapa kuis ataupun pertanyaan kepada warga masyarakat. Ada hadiahnya nggak banyak, hanya untuk apa namanya ya, menambah apa kemeriahan sajalah ya kebersamaan kita. Jangan dinilai berapa apa namanya mungkin hadiahnya, tetapi ini adalah lahir dari ketulusan hati kami untuk masyarakat Tanggamus khususnya yang ada di Pekan Sido Katong. Pertanyaan Bunda yang kintanya dari kecamatan apa, Bu? Kecamatan Gisting. Sebutkan ada berapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Aduh, sampai bisa, ini boleh, bapak boleh, anak-anak juga boleh. Kok. Ya, kalau kita, sini Bu, lari-lari Bu. Ya, ada Bu. Harus pede ya, harus pede, nggak apa-apa, jawab aja dulu ya. Tapi inilah budaya etika ketimuran, sudah minta maaf dulu katanya, aku jawabannya salah ya. Ibu ini kesini dengan siapa? Sama anak mana anaknya? Nanti kalau jawabannya benar dikasih untuk anak ya, hadiah Bunda ya. Ya sudah, pertanyaan Bunda tadi ada berapa kecamatan di Kabupaten Tanggamus? 20 kecamatan, betul jawabannya ya. Langsung aja kita pertanyaan. Siapa nama pimpinan dari grup seni kuda kepang Trisila? Pamanku dewe ngono. Pamanku dewe. Barang saya rupanya. Ya, ada dua dewi pada sore hari ini. Iya, Bu, tadi pertanyaan Bunda ya, siapa nama pimpinan daripada grup seni kuda kepang Trisila Satrio Muto? Patrinya. Nah. Mana orangnya? Mana? Mana? Mudah-mudahan Bapak selalu sukses ya, diberikan kesehatan. Walaupun namanya prihatin ya, tapi mudah-mudahan gak prihatin terus ya. Prihatin artinya mudah-mudahan Bapak ini lebih peka melihat kondisi ya lingkungan sekitar, selalu prihatin sehingga selalu berbuat, selalu ini berbuat banyak untuk orang lain yang bisa bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi betul ya Ibu Dewi, apa?
Purwanti. Namanya saya Pipi loh. Mbak Pipi. Kenal enggak selain dengan Mbak Pipi? Ya sudah, Mbak Pipi, jawabannya betul, Ibu Purwanti. Ya sudah ya, ini berhubung sudah sore, Bunda sangat mengapresiasi Bapak ya prihatin, artinya dengar upaya Bapak terus melakukan kegiatan-kegiatan yang besar kasih budaya Pak Suri juga dengan semuanya, dan begitu antusiasnya masyarakat ini luar biasa, semangat terus ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tanggamo. Amin, jaga amin. Mohon maaf bila dalam penyampaian Bunda ada hal yang kurang berkenan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon doa dan kita saling mendoakan. Semoga juga Tanggamo menjadi kabupaten yang baik di Kabupaten Tanggamo. Terima kasih. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bunda Dewi sambutannya. Kalau saya bilang Bu Dewi lanjutkan, bisa Bu ya? Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi. Terima kasih, terima kasih kedatangan Bu Dewi. Mudah-mudahan Ibu pulang dari sini sampai tujuan selamat, tidak ada rintangan apapun di perjalanan, dan apa cita-cita Bu Dewi ke depan dapat berhasil, dapat membangun lagi Kabupaten Tanggamo. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.